laba-laba ya di sini. Nah, kalau ada laba-laba di jalan nggak ada yang lewat. Sampai menutupi jalan berarti nggak ada yang lewat. Iya, Tangerang kan gitu, berarti nggak ada orang yang lewat. Ya kan pandan laut, nah, berarti ada tempat kura-kura, tempat lahir kura-kura. Mana gua lowonya ini? Mana gua lowonya ini? Wadah. Sana-sana lagi coba lagi. Oh itu gini, cepetan. Mana gua lo? Ini kan laut. Nah, itu Papua. Sebelah ini Watu Ulo. Mana gua lo, woi? Ini gembuk sekali ya, tanahnya enak banget, empuk. Celana diwengkis, empuk ya. Mana kuai? Awas sih, jangan dekat-dekat ki. Tapi enak di sini, dingin sekali. Jalurnya mau di ayo. Eish, ini serasa pantai pribadi jadinya. Tapi enak sih, seger sekali di sini. Airnya sejuk. Ada airnya naik. Rizky, jangan deket-deket, ayo. Di situ, kepala di situ. Awas, ada naik cepet sini, naik sini. Gua apa tadi, Pak? Gua Lowo, kita cari Gua Lowo. Oke. Soalnya gak ada penandai kan soalnya. Lalu itu uang boleh jauh keliling rono-rono kan nemu. Banyak yang kembali, yang kembali karena ombak yang besar. Ayo. Jadi itu seperti apa ya? Jangan turun dari tangga ini tadi ya? Berarti mentok bibir pantai. Bibir pantai, itu kan ada tebing. Iya, berarti ngiri kan tebing. Ada muncul tebing gini lah. Kan? Itu nyebrang dikit pak. Muter dikit di sininya berarti. Itu agak nganu lagi, agak ke timur, karena di situ ada pulau lagi pak. Di sini ada pulau lagi. Iya. Jadi di bibir pantai itu ada pulau. Itu banyak pandan di sebelahnya. Pandan di belakang pandan itu. Oh,
Kalau orang yang nggak pernah ke sini emang nggak tahu kalau di situ ada pulau. Ya, aku tadi mau ke situ, tapi jadi enggak. Soalnya kan airnya bersih, bisa. Beda kalau kita kan bisa lewati. Sore bisa. Oh, sore bisa ya. Iya, jadi memang untuk saat ini masuk ke Gua Lawa nggak bisa ya? Masih belum bisa. Belum bisa ya, karena memang air lautnya tinggi. Saya nggak ada penanda air, jadi aku muter ke sana kemari. Jadi aku kalau kasih tanda, pengunjung yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba meskipun nombak susah langsung loh, takutnya gitu ya. Iya, kalau kasih tanda. Jadi resiko tinggi ya, karena tanahnya kan gini tadi. Iya kan? Jadi kalau emang pengunjung yang ingin ke gua, kita bisa nonton sampai ke sananya. Atau ngomong dulu, nggak mungkin kalau segini, kalau gitu, iya. Dari sini kan lihat kan nombaknya.